Ngapain kamu kesini? Saya mau minta maaf atas perkataan istri saya sama kamu. Sebetulnya tadi saya mau minta maaf sama kamu. Cuma kamu tadi buru-buru pergi. Gak perlu. Saya sedang tidak ingin diganggu. Sudah cukup ya? Istri kamu membuat saya emosi. Jadi kamu gak usah ikut-ikutan. Sebentar. Setidaknya kamu mau terima ini. Sebagai tanda permintaan maaf saya atas perkataan istri saya sama kamu. Gavin. Hai, Sam. Lo ngapain? Gue lagi nunggu Arin. Lo sendirian? Dante mana? Nggak tahu. Oh, sorry, maaf. Maaf kalau ada kata-kata gue yang bikin lo kesel, tapi gue yakin sebentar lagi Dante akan datang kok. Mungkin dia lagi ketahan sama kerjaannya sekarang, macet mungkin. Lo sabar aja ya, dia pasti datang. Ya, sepenting-pentingnya pekerjaan dia, ternyata gue lebih nggak penting. Apa sih mereka berdua? Aneh banget. Ini mencurigakan sih. Let's go. Gue tinggal ya. Jangan-jangan Celine terganggu dengan omongan gue tadi. Yaudah, sekarang kamu pergi. Saya tidak akan pergi sebelum kamu memaafkan saya. Maksud kamu apa sih? Saya sudah terima kan pemberian kamu. Sebaiknya kamu sekarang pergi deh, Wijaya. Maaf aja. Saya tidak akan tenang kalau kamu masih marah sama saya. Dengar ya, Wijaya. Yang bermasalah sama saya itu istri kamu. Saya nggak ada masalah sama kamu. Udah deh, mending kamu sekarang pergi deh. Bagaimanapun juga, Niken itu tanggung jawab saya. Jadi masalah Niken ya masalah saya juga. Dasar kelas kepala kamu ya. Oke, saya maafin kamu. Tapi kamu kasih tahu istri kamu. Lain kali sebelum dia bicara, dia itu harus berpikir terlebih dahulu. Ngerti? Oke, ya. Pasti. Saya akan tegur Niken. Terima kasih. Kamu sudah mau maafkan saya. Saya pamit ya. Sekali lagi terima kasih. Kamu bawa handphone gak? Gak bawa, Mas. Handphone aku juga gak bawa lagi, Rin. Terus gimana dong? Udah gak apa-apa, sabar. Gak. Tolong! Tolong! Rin, kamu kenapa gak bareng sama Galvin sih? Harusnya kan kamu bareng-bareng sama dia. Ya tadi Galvin pamit duluan, Mas, pas aku lagi mandi. Makanya aku gak curiga sama sekali dia ngasih aku surat. Aku pikir emang ya udah surprise aja gitu. Terus Dinda kenapa gak sama kamu, Mas? Ya, aku harusnya spa bareng sama Dinda. Terus? Jadi lagi ngecek jadwal tadi. Terus gimana dong, Mas? Kita harus keluar nih, Mas, dari sini, Mas. Terus kita ngapain ya, Rin? Ya buka pintunya, Mas. Iya, maksudnya kita harus ngapain, maksud aku? Ya dobrak kayak pintunya. Gak bisa, kita gak mungkin bisa dobrak, ini pintu besi. Gak mungkin. Terus gimana, mau nyerah gitu aja? Ya kita cuma bisa ngandelin orang yang lagi bisa bukain kita, itu aja. Iya, biar aku aja ya. Gimana, coba kamu. Tolong!